welcome back to my YouTube channel. Balik lagi sama aku, Kiki. Seperti biasa, sebelum kita mulai video kali ini, jangan lupa untuk subscribe dulu channelku untuk yang belum subscribe. Dan kalian juga boleh untuk follow Instagram aku di @sakinahatulajannah. Nanti linknya akan aku simpan di description box aku, biar kalian gampang nemuin Instagram akunya. Dan kalian juga boleh untuk like, comment, and share video aku ke teman-teman kalian. Siapa tahu teman-teman kalian juga suka sama video aku. Dan jangan lupa juga untuk nyalain lonceng notification, biar kalian jadi orang pertama yang nonton video aku kalau aku upload video baru. Jadi di video kali ini aku mau ngeracun lagi kalian, karena kemarin aku udah belanja di 12-12-nya Shopee. Jadi kali ini aku mau Shopee haul. Ini dia paket yang udah aku beli. Jadi kemarin di 12-12 itu aku jajan kaos. Ini tempat atau tokonya itu favorit aku banget untuk beli kaos. Nah, sebelum kita unboxing, kita bahas dulu tokonya. Nah, jadi aku beli kaosnya itu di Lover Fashion. Ini dia tokonya ada di Jakarta, jadi pengirimannya dari Jakarta. Terus ini kaosnya lagi murah-murah banget sih. Dan di toko ini itu pilihannya kaosnya yang agak gede-gede gitu ya. Ada ukuran L, XL, dan XXL. Nah, jadi kalian bisa pilih kaos yang sesuai dengan ukuran kalian. Jangan lupa baca description box-nya. Terus ini dua-duanya kaosnya bahan baby terry. Nah, buat kalian yang suka kaos-kaos bahan baby terry, menurut aku baby terry bahannya adem sih ya. Nggak panas, karena aku udah beberapa beli kaos dari toko ini dan aku suka, jadi aku beli lagi. Dan kebetulan ini dapat diskon juga kan, jadi ya seneng lah ya. Terus dapat cashback juga dari Shopee-nya kan. Yuk langsung aja kita unboxing. Di sini aku beli yang ukuran XL sama yang XXL. Nah, tadi belum aku jelasin ya. Yang XL-nya ini lingkar dadanya itu 106, panjangnya 65. Yang XXXL-nya 120 lingkar dadanya, terus panjangnya 67. Oke. Langsung aja kita buka. Semoga aja gak kegedean ya. Ini unboxing-nya langsung diginiin aja ya, guys. Nah, tada! Di sini aku beli yang corak sama yang warna kuning. Nah, nanti sebelum aku unboxing, akan aku simpan dulu nih foto-foto si kaosnya di sini. Jadi ini tuh kaosnya bener-bener real gitu ya, real. Jadi sesuai sama fotonya. Ini pertama aku buka dulu yang warna kuning. Tuh, lembut banget, sumpah. Halus gitu loh, guys. Nah, ini yang warna kuningnya kayak gini kaos. Tuh. Ini lembut banget sih. Nah, ini ada tulisannya Mango. Ada tulisannya Mango. Terus ini tuh apa ya, bulat-bulat gitu, manik-manik lah. Tapi takut ini juga sih ya, takut apa cepat copot gitu. Oh, tapi ini belakangnya kayak gini sih itu. Jadi biasanya kalau yang kayak gini lebih awet, nggak cepat copot. Ini ukurannya XXL, X-nya 2, L-1 di belakang, kayak gini ya. Nanti aku bakal cobain, tapi sekarang aku mau unboxing dulu. Ini pokoknya benar-benar halus banget, jahitannya juga bagus. Tuh ya, kalian lihat. Ini jahitannya bagus, aku suka pokoknya. Si kaosnya itu super duper lembut banget dan jahitannya juga rapi. Terus ini aku beli yang corak. Ini corak warna marun. Ini yang XL.
ini yang XL-nya kayak gini. Tuh, ini lebih ya lebih kecil lah pastinya. Tuh. Kaosnya kayak gini. Ini juga sama lembut banget. Aku suka banget sih sama bahan-bahan baby tear ini. Tuh, terus ini jahitannya juga rapi. Tuh, rapi banget kan? Jadi kalian wajib banget nih cobain beli di toko ini. Nah, untuk harganya sendiri untuk yang mango ini yang kuning, mana harganya? Ini yang kuning harganya 45.600, sedangkan yang ini yang marun harganya 39.900, terus aku dapat cashback 17.100. Wih, lumayan kan, murah banget kan? Jadi sekitar 35.000-an kaosnya. Nah, ya udah daripada penasaran, aku mau cobain dulu ini nanti buat kasih lihat ke kalian juga pas dipakai kayak gimana. Nah guys, jadi ini dia setelah kaosnya dipakai kayak gini, warnanya cerah banget ya, kuning lucu. Tuh, ini menurut aku sih di aku nggak terlalu kegedean ya, jadi pas-pas aja. Belakangnya kayak gini. Tuh, cakep gak? Cakep kan? Cakep banget buat sehari-hari. Tuh, kalian wajib banget sih beli di toko ini. Cantik. Cantik banget loh bajunya, bagus. Terus adem juga, lembut banget. Pokoknya enak banget, nyaman banget dipakainya. Nah, ini baju yang kedua. Ini baju yang kedua ukurannya yang XL. Jadi untuk yang XL ini ngepas banget. Kalian bisa bedain ya, yang tadi tangannya agak sedikit panjang. Kalau ini pas banget di sini. Terus untuk badannya juga dia lebih ngepres di badan aku. Dan panjangnya pun gak terlalu panjang. Jadi cuman ngepas gitu sama badan. Tapi tetap cantik kok, kaosnya tetap bagus. Ini tampak belakangnya kayak gini. Nah tuh, ini juga cantik banget buat sehari-hari kan, lucu-lucu kan. Nah guys, jadi itu dia pas bajunya lagi aku pakai, bagus-bagus banget kan. Nah buat kalian yang mau samaan juga sama aku, nanti kalian cek aja tokonya, linknya akan aku simpan di description box aku. Di sana banyak banget kaos-kaos lucu-lucu, ada tangan pendek, ada tangan panjang, dan juga harganya murah-murah banget. Mulai dari 35.000-an aja kalian udah bisa dapat kaos untuk sehari-hari yang nyaman banget, bahannya halus banget dan gak bikin gerah kayak gitu. Kalau kalian suka sama kaosnya, kalian nanti tinggal beli aja di toko Lover Fashion di Shopee. Bisa dapat free ongkir, bisa dapat cashback juga, tuh kan enak banget kan. Nah, jadi gitu aja unboxing dan review dari aku. Semoga kalian suka sama video ini. Jangan lupa support aku terus. Bye-bye, tunggu aku di next video.